Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu Bunda lagi sayang. Bunda mau memasak dadar jagung. Nah, ini ada jagungnya dua sayang. Jagungnya dua diiris-iris. Terus awah ada pokok. Ada yang meletus sayang. Aduh, ada yang meletus ini ya. Ini apa? Bunda sayang. Nah, ini ada jagung dua dan bawang daun sayang. Bawang daun 3 helai sayang. Terus di sini ada 2 telur sayang ya. 2 telur dan di sini ada bumbu mie 1 saset. Terus ada masako sini sayang. Ini masakonya. Nah, kita taruh sini sedikit. Terus di sini ada tepung sayang. Tepungnya 2 sendok saja ada tepung di sini sayang. Ini tepungnya. Tuh, kenapa meletik-meletik itu sayang. Nah, seperti ini. Terus langsung dicampur semua ini sayang. Nah, seperti ini sayang ya. Nah, seperti ini sayang. Ini nanti akan. Itu kenapa kok meletik-meletik ini tuh. Terus di apa lagi sayang ya. Oh sudah ya lah, ini dicampur semua. Oh telurnya belum. Telurnya 2 ya sayang ya. Oke. Kenapa ini ada airnya mukanya? Minyaknya bekas sayang. Nah seperti ini telurnya 2 sayang. Nah, langsung dicampur semua. Nah seperti ini sayang. Ini sengaja enggak dihalusin sayang. Jagungnya itu sayang. Tapi jagungnya harus yang muda ya sayang ya. Gitu. Terus ada di sini tak isi, tak isi panisik. Oh sudah. Sudah enggak usah gula, enggak usah garam. Sayang, soalnya bumbunya itu sudah asin, sudah manis. Nah begini sayang, kenapa minyaknya meletus-meletus ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini sayang. Ala Bunda Ling Avandi itu sayang. Kita besarin ya. Nah, kompornya kekecilan sayang. Besarin lah. Ini sayang ditambah 1 lagi tepung, jadi tepungnya 3 sendok ya sayang. Itu kelihatannya kayak kurang tepung ya sayang lah, kayak kurang tepung itu nggak bisa menyatu kayaknya sayang, kurang tepung. Tambahin 1 lagi ya sayang. Ini sayang lah, kalau sudah kental seperti ini, nah yuk nggak mencar kalau digoreng ya sayang ya. Lah ini sayang, ini sudah hampir mateng, mau dibalik dulu ini dadar jagungnya ya. Lah sebentar lagi mateng sayang ya. Ini yang satunya sudah kuning, ini sebentar lagi mateng sayang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih juga ada, di status juga ada, tekan komen, lonceng, share dan like-nya ya sayang. Makasih. Selalu sehat semua ya. Nah ini sudah matang sayang dadar jagungnya Bunda. Nah ini sudah matang di sini juga tadi ya. Yang pertama ini, yang kedua gorengan saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube.